Terima kasih. Ini kayak menggiurkan. Coba kita lihat dulu. Wow. Selamat siang pemirsa Asam Usil. Ketemu lagi sama saya John Martin. Aduh pemirsa, sekarang saya lagi eksplor makanan yang ada di acara Moja OTW X Bank Mega nih. Ini ada di daerah hutan kota Senayan, pemirsa. Ini banyak banget tenan-tenan makanannya. Ini saya mau nyoba dulu. Bentar ya, jangan ganggu dulu. Gue mau ini. Bisa nggak? Nggak usah disuruh ngomong dulu. Harus ini. Nggak usah dipegangin. Nggak usah. Ini ya, pemirsa ya tahu ya. Ya. Pokoknya kalau sudah nyampe ke tangan campers-campers, ludes. Nggak usah. Bantuin. Jadi nggak usah dibantu. Nggak usah. Gue punya perut, punya mulut sendiri, nggak usah dibantuin. Enak. Ini apa, guys? Apa sih? Ini ada mainan anaknya juga. Coba kita ke sini yuk. Selamat sore, Mas. Selamat siang. Siang. Aduh, berbahaya. Sini. Mas. Saking nggak ada pengunjungnya, jadi lo sendiri yang main-main. Gimana sih? Ini basah nggak kalau mainan beginian? Basah. Hah? Basah. Boong. Lo masa gini nggak basah? Coba kita tawarin nih, ibu-ibu. Selamat sore. Kaget gue. Yang kabur bonekanya ya. Selamat sore, mau naik nggak? Mau naik gak? Kalau mau naik bareng, ayo sama-sama. Mau gak? Sama mamanya juga dong, bareng-bareng. Kan itu banyak. Ini. Muat kok. Berapa beratnya? Berat badannya? Wah jangan, overweight. 70 ada? Overthinking. Hah? Dilipet. Iya, ada. Siapa? Kan nggak bawa ganti, nanti kalau misalnya ada apa-apa bagaimana? Astaga, nggak ada wahana lain yang lebih safety gitu. Mas, yang benar ya. Ya. Lebih maju ke mana? Mbak, agak maju katanya, duduknya. Dah. Nah terus. Eh. Udah apa? Gue gimana ini? Mas, jangan sampai gini ya. Sebentar. Ini gue-nya gimana? Gantian. Ke depanin enggak barengan juga enggak apa-apa. Oh, barengan. Enggak mau. Eh. Ah, Mas, gue yang majuan. Ah. Lo enteng banget mulut lo majuan-majuan, susah ini. Bisa, Mbak? Bisa dia majuan juga. Mas, ini. Kayak gitu tuh, mau gak? Mas, ini bannya masuk air, ban lo bocor nih. Ini kapal lo bocor. Tenggelam ini coy kalau dilepas. Aduh. Boleh nggak gua pindah ke sini aja, lebih safety? Masa nggak apa-apa, celananya? Ini dalam nggak? Enggak, segini. 3 meter ke bawah. Itu diangkat aja. Astaga! Repot banget. Gua takut-takut tenggelam, tiba-tiba cetek segini doang. Nah, ini ada wahana lagi, pemirsa. Ini kayaknya buat bocah-bocah ya, Mas. Ini untuk umur berapa yang ini? Ini kita nggak ada batas umurnya kok di sini, Kak. Nggak ada batas umurnya, jadi, ya, jadi orang dewasa juga bisa. Orang dewasa juga bisa. Astaga, ini nggak ada bidang datar yang bisa ngejejek apa? Hah, melewot. Astaga. Kenapa? Kalau waktu kecil happy ya main ginian ya. Kalau umur sekarang kayak sakit semua pinggang gue.
Astaga, ini anak kecil bisa nyerobos-nyerobos. Lah kalau kita kan kelihatan ya, gini. Apa lo? Gitu. Kalau anak kecil kan tenggelam, gini. Kalau orang gede kan gini, kelihatan. Tidak berhasil yang ini. Jangan memaksakan wahana kalau umurnya sudah tidak qualified, pemirsa. Itu baru satu ya, gagal ya. Oke. Ah, kurang kenceng gue. Gue kasih kesempatan lagi ya. Lo gagal. Panjang lo. Terus, dia sendiri gagal. Ini CNN Basketball, pemirsa. Lo, namanya siapa? Indi. Halo, aku Barens. Jadi kita Indi Barens ya. Okay. Mbak Indi, ini kita punya misi untuk apa, Mas? Gimana cara mainnya? Kasih tahu dulu. Harus melutusin 5 balon, kalau enggak 4 balon. Oke, 5 balon dapat apa? Dapat boneka yang besar. Cuman kalau misalnya kakak bisa berhasil 4 doang, dia dapat boneka yang kecil. Mana dulu lihat bonekanya, jangan nanti hoax lagi. Oh, halu-halu boneka fiktif. Sekarang itu bangsa Indonesia kudu langsung lihat-lihat buktinya, jangan cuma janji-janji doang, fiktif. Kurang gede dong. Ya adanya kayak gini. Oke, 5 yang ini. Kecil, ini mah kecil. Gak ada yang gede sini. Mana aja kan? Boleh kan? Bebas. Gak harus warna apa, kuning? Bebas. Merah. Mau tinggi mau rendah sama aja? Ya, nih, kapan mulai nih? Ya, sabar. Emosian. Udah ya, Bu. Awas lu ya. Kena ya. Jadi, Edi! Boleh, satu. Belum sampai ini. Indi! Ya, ini ya, ambil tangannya satu, ambil tangannya satu. Ini lu gagal, gimana sih? Coba gua mau ini, emang sulit ya? Itu baju mana? Ya. Enggak, ngukur dulu, ngukur. Mundur. Oh, belum ya? Ini tuh hampir nggak mungkin pemirsa permainannya. Ya lo cari permainan yang masuk akal dong. Sampai lo nggak bisa sendiri, lo yang gue letusin. Awas aja lo, harus. Lagi. Itu baru ke kupingnya doang, kuping bebek. Itu baru satu ya gagal ya. Oke. Ah, kurang kenceng gue. Gue kasih kesempatan lagi ya. Lo gagal. Panjang lo. Terus, dia sendiri gagal. Ini CNN Basketball, pemirsa. Berapa gini, Mbak? Ini nyewa atau beli? Beli. 25 sama 30. Coba aku nyoba dulu ya, Mbak. Kalau misalnya nggak cocok, nggak jadi ya. Ini di mana sih? Oh. Mati dong. Nasar Opa Kiyowo. Astaga. Ini apa? Bunga. Kasih bunga. Hah? Bunga. Kita kasih bunga ya, Bunda. Boleh nggak dikasih? Mbak, kenapa nggak ada bunga? Nggak ada bunga yang kecilan. Nggak ada ini bunga. Iya. Yeah.
yang kelihatannya masih jomblo menurutnya. Halo, kalian lagi ngapain? Ini buat kamu, mau nggak? Ini lagi pada ngapain? Ini berempat teman semua, temenan. Lagi ngapain sore-sore? Lusur dari rumah ya? Ngapain? Nonton ikan. Yang ditonton apanya? Ya mungkin kita sulit untuk memaknai. Tapi mereka mungkin dapat sesuatu gitu. Cuma makanya gue pengen penjelasan. Yang ditonton apanya ya biasanya? Itu lihat adiknya tuh lagi ngasih bantuan keluarga kan. Gitu. Ayah sama anak kayaknya. Emang seru sih ya. Iya, iya, iya. Belajar ngasih anak. Iya, iya, iya. Ternyata hidup bisa seseru nontonin ikan ya. Emang sengaja janjiannya nggak bawa cowok ya, nggak bawa pacar ya? Makanya cowoknya ditinggal sendirian di ujung. Dipisah ya? Ini karena girl stalk ya kan? Jadi cowoknya, Mas! Sorry ya, ini girl stalk dulu. Sorry. Sip. Outdoor apa indoor? Outdoor. Outdoor, indoor? Outdoor. Outdoor, indoor? Anak-anak outdoor ya, luar biasa loh. Kamu jurusan pertanian? Semua. Wah, emang kelihatan banget muka-mukanya kayak muka-muka pengen dibajak ya. Ya udah kalau gitu, terima kasih ya, enjoy ya. Terima kasih, nah, aku ambil lagi. Halo, namanya siapa? Siapa? Sia? Sia. Ini ngapain kesini Mas? Boleh tahu nggak? Mau main sih anak-anak. Tahu dari mana? Instagram. Instagram baik. Mau main ngajak si Zia? Iya. Jadi buat kepentingan Zia nih. Iya. Nanti Zianya ditinggal di taman bermain terus bapak ibunya kulineran gitu ya. Kayaknya pola-pola orang tua itu ngajak anak main. Emang ini maunya anaknya apa maunya ibunya apa bapaknya? Nggak, tahun kemarin kan dia juga udah kesini. Oh iya. Ikutin tiap tahun, wah keren banget. Enggak sih, baru tahun kemarin. Okay. Terus tahun ini aku lihat ada, terus dia mau. Kalau ngajak anak-anak main, lebih prefer untuk outdoor apa indoor? Tergantung. Kalau misalkan kayak gini di taman, berarti kan dia bisa eksplor, nggak di mall terus. Ya, benar. Ya, tapi kan resikonya kan memang lebih panas, terus keringetan mungkin. Iya, makanya kita pilihnya sore. Oh gitu. Nah, kalau kotor-kotoran gitu masih boleh? Masih boleh, tapi kan kita lihat juga kan nanti bawa baju ganti, cuci tangan, segalanya itu kan. Oh, oke. Okay. Jadi persiapannya lebih ribet ya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih sih ya. Enjoy ya. Have fun ya. Tos dulu dong. Ya, terima kasih Mas, Mbak. Ya, pemirsa, jadi ini tuh pokoknya memang event-event kayak gini tuh ramah untuk family, ramah untuk pacaran, ramah untuk mandangin ikan, ya semuanya ramah. Ya, jadi emang lagi happening di mana-mana di Jakarta, jadi jangan ketinggalan kalau ada event-event kayak gini, pasti kita dapat pengalaman yang berbeda. Saya pamitan dulu, sampai ketemu lagi di atas berikutnya. Ada-ada. Balikin nggak sih? Balikin.